Apakah kamu mengira bahawa kamu akan masuk syurga tapi belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami oleh orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, mereka ditimpa penderitaan, digoncang dengan pelbagai ujian, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersama mereka berkata, "Bilakah akan datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat." Ini adalah satu keadaan yang Allah ceritakan dalam Quran. Orang nak masuk syurga, dia akan diberikan ujian. Bagaimana orang-orang terdahulu Allah uji pelbagai ujian sampai bergoncang jiwa tu, bergoncang hati. Sampai merintih, merayu, merengek, mengadu, mata Nasrullah, bilalah pertolongan Allah nak datang ni? Itu kalau dah sampai tahap tu tu tuan-tuan, maknanya ya Allah, betali arus ujian Allah bagi. Mata Nasrullah, bila ni Allah nak tolong? Saya teringat ya, muslimin-muslimat tuan-puan sekalian, ini baru lagi berlaku. Ada satu malam Ustaz bertemu dengan seorang hamba Allah. Dia beritahu Ustazah, dia kata, "Ustazah, pergilah ziarah satu makcik ni, dia dah nyebut nama Ustazah." Ustazah pun Allahu Akbar, istighfarlah tuan-puan. Betul, ini satu kelemahan Ustazah dalam menunaikan hak-hak ukhuwah silaturahim, iaitu lambat pergi ziarah. Dulu dah pernah ziarah sekali makcik tu, tapi lepas tu terhenti lama tak ziarah, sampai seorang hamba Allah beritahu, "Ustazah, tolonglah pergi, dia dah nyebut nama Ustazah." Jadi Ustazah pergi tuan-puan ke rumah makcik ni. Nak pergi tu sesat pula dulu, ya, nak cari kat mana tu sesat. Dan alhamdulillah, telefon kawan seorang, "Tolong, Ustazah dah sampai tapi tak jumpa cari rumah, bawa Ustazah nak ke sana." Bawa anak sekali pergi tuan-puan. Dia cakap dengan anak apa dia? "InsyaAllah Umi tak lama pun, sekejap je, InsyaAllah tak lama, ya, nak temu mata, nak jumpa dengan makcik yang sakit tu, InsyaAllah tak lama." Muslimat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila Ustazah sampai kat rumah dia, kami bagi salam, ya, tapi tak dengar bunyi orang jawab, tapi kami dengar macam ada bunyi loceng daripada dalam. Macam ada bunyi loceng, ya. Tak ada orang buka pintu, ya, berkali-kali bagi salam apa semua, tak ada orang buka pintu. Sampailah tengah-tengah menunggu dan bagi salam tu, datanglah suami dia. Suami dia turun, ya, rumah apartmen, ya. Suami dia turun kat bawah pergi beli barang kalau tak silap Ustazah. Jadi dia kata memang dibekalkan dekat isteri tu satu loceng, ya. Maknanya dia tak dapat nak jawab apa. Itu isyarat dia lah. Oh, rupanya dalam tu memang ada makcik yang sakit tu. Bila Ustazah sampai, ya, tuan-puan, dengan salah seorang sahabat Ustazah tu dan anak Ustazah, memang terkejut tengok, ya Allah, ya Tuhan, dia menanggung sakit tu macam mana. Dia kanser payudara tuan-puan, tak nak dapatkan rawatan dekat hospital kerana beberapa sebab. Dalam fikiran dia fikir kos yang tinggi, dalam fikiran dia fikir tak ada orang nak tolong jaga dekat hospital, ya. Suami pun kerja ala kadar macam tu, nak cari rezeki dan sebagainya. So tak apalah, pendek cerita tak pergi hospital lah. Kanser payudara tu tuan puan merebak sampai sebesar macam kepala orang. Ya, yang tak boleh tersentuh udara pun sakit. Kena kain pun sakit, apa pun. Ya Allah, ya Tuhan, tak tahu nak cakap macam mana tuan puan. Ustazah tengok tu, tak terkata apa. Tak terkata apa. Sebab kita tahu kita macam mana. Kalau jerawat batu tumbuh atas hidung, macam mana rasa dia? Bukan besar kepala orang pun, besar macam ni je, ha? Ya? Itu pun, ya Allah, kita dah mengaduh dah. Ini sebesar kepala orang, lebih kurang macam tu lah. Dia kata, ya Allah, ya Tuhan, macam mana dia menanggung sakit. Sampai adalah soalan apa, soalan tak bijak jugalah. Dia kata, "Kak, sakit tak?" Ya, sebabnya sakit tu tak tahu macam mana. Kukutlah tak sakit kan, ya. Dia kata apa, "Ustazah, setiap saat rasanya seperti dihiris-hiris pisau." Macam mana boleh tahan ni? Sampai ke hari ni tuan-puan, fikiran Ustazah ni kadang-kadang berfikir tu, ya Allah, ya Tuhan,
aku kena ambil tindakan, kena tolong, kena pujuk, bawa pergi hospital, jangan fikir pasal kos. InsyaAllah, ini memang ada perancangan ni, sehari dua ni.